warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Lubis. Kali ini saya mancing ya di penarikan ya, dari Sungai Kampar sampai penarikan. Hasilnya satu bocek dari pagi. Kita rilis ya biar tahun depan atau masih dapat ya kan. Biar besar kan. Oke. 100% with fishing. Gokil. Orangnya gak nyebur sekali ya? Jangan. Siapa si Khairul? Hah? Ada situ tadi kecil. Oh, besar gini. Saya mau main-mainkan aja lah. Gokil, Bang masuk kamera ini. Mabut ini. Oke guys, kita istirahat dulu ya. Ini kebetulan hari ini banyak nih rupanya yang mancing. Biasanya kalau turun Nilo itu cuma dua. Ada sama Bang Well. Nah, hari ini kayaknya ada yang ini yang ngumpul sekarang ini aja udah tiga ini. Ini ada teman-teman pemancing juga nih dari jadi ketemu lah di sini sambil silaturahmi. Nah itulah enaknya kalau kita punya hobi mancing itu. Jadi kita bisa banyak ketemu orang, ya kan? Bisa.
bisa bersilaturahmi. Ya nggak pandang status juga kan, mau siapa aja kan. Yang penting hobi mancing, kita ketemu di alam ya sama-sama. Oke, nanti setelah istirahat nanti akan kita lanjutkan mancing di Sungai Nilo ini. Jangan lupa saksikan terus di channelnya Selamat Pusing Lo Fishing. Gokil. Oh, marah dia, marah dia. Mainnya tadi tuh. Ngejar poin. Memang enggak enak kali kalau di satu rombongan itu kita sendiri yang enggak dapat. Ternyata benar. Wah, katanya kan memang sakit hati. Itu udah sakit enggak berdarah itu. Itu sakitnya berdarah benar itu. Benar serius tuh. Wah, kocolan ya. Lumayan tuh. Lumayan lah. Wah, awas kata. Kayak gitu lah. Wes, keren. Akhirnya. Tidur ah. Tidur. Tidur. Ada tuh. Nanti kalau lagi Rudi. Enggak apa-apa lah, kan ada hasil buka pintu. Iya, iya, iya. Masa dua orang buka pintu? Orang buka pintu. Wait. Rezeki ya. Angkat, angkat. Ini lo nih gak ada terkena. Sampai itu. Nampak kepalanya bang. Oke. Berakhir trip kita kali ini di Sungai Nilo. Dan ini ternyata rupanya hari ini ketat persaingan. Kalau Bang Ramli aja lebih kurang ada 12 pinting yang masuk ke Sungai Nilo. Kalau diperkirakan lebih kurang ada 20. 20 kali 2 aja. Waduh. Itu hampir 40 orang tadi yang casting aja di Sungai Nilo. Ya, akhirnya ya dapat sambaran aja. Tapi nanti lain kali kita ulang lagi. Saksikan terus di 100% World Fishing. Gokil. 100% World Fishing. Gokil.